Ade Suryaman, AS, Kepala Sekolah, dan Asep Nendi, AN, Bendahara Sekolah di SMAN 10 Bandung, Jawa Barat, menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah, BOS. Keduanya diduga terlibat dalam proyek fiktif dan penggelembungan anggaran dana BOS bersama seorang pengusaha, Fauzi Rahman, EFR. Negara dirugikan sebesar Rp664 juta akibat tindakan ini. Kepala Seksi Pidana Khusus, Kasipitsus, Kejaksaan Negeri, Kejari, Kota Bandung, Ridhanurul Ihsan, menyatakan bahwa kasus ini sudah ditangani oleh Polrestabes Bandung dan dilimpahkan ke Kejari. Ridha menyebutkan, ketiga tersangka yaitu AS, AN, dan EFR, menganggarkan dana BOS sebesar Rp2,2 miliar pada tahun 2020 untuk proyek fiktif serta melakukan markup anggaran. Proyek pertama melibatkan belanja fiktif sebesar Rp469.028.773 ditambah markup fee 10% sebesar Rp15.906.000. Selain itu, mereka menganggarkan proyek fiktif belanja bahan renovasi ruang ganti olahraga sebesar Rp36.486.182, markup proyek belanja jasa kebersihan sebesar Rp128.449.392, dan anggaran belanja yang tidak didukung bukti sebesar Rp14.666.000. Total kerugian negara dari dana BOS sebesar Rp2,2 miliar pada tahun 2020 mencapai Rp664.536.347 yang diduga dikorupsi oleh ketiga tersangka tersebut. Berkas perkara para tersangka sudah dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Rencananya, ketiga tersangka akan mulai diadili pada Rabu, 26 Juni 2024. Ridha menyebutkan, sementara ini pelakunya ada tiga orang. Namun jika ada fakta-fakta baru di persidangan, kasus ini bisa dikembangkan kembali. PLH Kadisdik Jabar, Ade Afriandi, menyatakan bahwa pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan, Disdik, tidak akan memberikan bantuan hukum atau pendampingan terhadap kedua tersangka. Ade Afriandi juga menginformasikan bahwa kepala sekolah sudah purna bakti dan bendahara sekolah sementara dibebas tugaskan hingga proses hukum selesai. Ia juga meminta agar sekolah penerima dana BOS dapat mengumumkan secara terbuka berapa dana yang diterima dan peruntukannya, demi transparansi seperti yang dilakukan pada dana desa. Oh, yayasan itu SD SMP. SMP sama SMP. Ini kan bisa cek kalau ke sana kan, itu kan selama ini sudah kelihatan tidak ada operasional sekolah. Karena memang data siswanya juga. Ini kan dua kasus yang berbeda antara siswa fiktif itu, bakal ada pendalaman ya? Iya, itu kita mendalami terkait dengan yayasan ini, kita memperdalam terkait motif nantinya. Kita akan kalau tindak pidana soal siswa fiktif itu beda lagi. Nanti mungkin ada tindak pidana baru ya, nanti kita proses lagi itu. Oh, siap. Kita akan mendalami itu terkait motif, terutama pengelolaan keuangan. Siap. Tapi sejauh ini sudah ada, Dan? Setelah mendalami yayasan itu, sejauh ini sudah ada motif? Iya, sedikit banyak kita sudah mulai terbuka lah. Nanti kalau sudah kulap semua keterangan, nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Tapi hasil kita namanya apa, pemeriksaan itu kan berbagai apa informasi kita rangkum jadi satu. Kalau Yosef sendiri sampai sekarang masih kekeh tidak ya, seperti apa kira-kira? Nah, setelah kejadian itu mungkin ada beberapa lagi kita selidiki, ada apa, pencairan dana BOS. Itu arahnya kemana kita dalam. Oke. Nanti kita melakukan pemeriksaan.
Kasus penyalahgunaan dana BOS dan siswa fiktif yang melibatkan Yayasan Bina Prestasi Nasional di Kabupaten Subang mungkin masih belum ditindaklanjuti karena beberapa alasan. Berikut beberapa faktor yang bisa menjelaskan mengapa penanganan kasus ini belum maju. 1. Proses pengumpulan bukti yang rumit. Menyelidiki kasus korupsi seringkali memerlukan waktu yang panjang karena membutuhkan pengumpulan dan verifikasi bukti yang komprehensif. Ini termasuk dokumen keuangan, data siswa, dan bukti lainnya yang mungkin tersebar di berbagai sumber. 2. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Institusi yang terlibat dalam penyelidikan mungkin menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Ini bisa disebabkan oleh birokrasi yang lambat atau kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah. 3. Keterbatasan sumber daya. Aparat penegak hukum dan badan pengawas pendidikan mungkin kekurangan sumber daya manusia dan finansial untuk menangani semua kasus korupsi dengan cepat dan efisien. 4. Tekanan politik dan pengaruh. Beberapa kasus korupsi melibatkan individu atau kelompok yang memiliki pengaruh politik atau sosial yang signifikan. Ini bisa menghambat atau memperlambat proses penyelidikan dan penegakan hukum. 5. Kompleksitas hukum. Proses hukum yang terkait dengan kasus korupsi bisa sangat kompleks, membutuhkan waktu untuk memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar untuk menghindari kesalahan yang bisa digunakan sebagai celah hukum oleh pihak yang terlibat. 6. Prioritas kasus. Penegak hukum mungkin memprioritaskan kasus lain yang dianggap lebih mendesak atau memiliki dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. 7. Tekanan dan intervensi eksternal. Dalam beberapa kasus, ada tekanan atau intervensi dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam kasus tersebut. Untuk memastikan bahwa kasus ini mendapatkan perhatian yang semestinya, masyarakat dan media harus terus memantau dan menekan pihak berwenang untuk bertindak. Dukungan dari organisasi non-pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada pemberantasan korupsi juga bisa membantu mempercepat proses penyelidikan dan penindakan. Transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat sangat penting untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan serius. Kasus